Terdapat peningkatan jumlah pengguna kenderaan di Lebuh Raya Plus pada sambutan Aidilfitri tahun ini yang menikmati diskaun tol sebanyak 20% berbanding tahun sebelumnya. Ketua Kecemerlangan Operasi Plus Muhammad Yusof Aziz berkata, dianggarkan 1.3 juta kenderaan kelas 1 menggunakan Lebuh Raya tersebut. Diskaun tol itu bermula pada 12:30 malam Rabu dan berakhir pada tengah malam Khamis. Ada perangkaan yang kami dapati lebih kurang 1.3 juta kenderaan kelas pertama yang telah pun menikmati diskaun tol sebanyak 20% yang kita berikan pada hari pertama, pada 5 hari bulan Jun, pada hari Rabu yang lepas. Ini bermula dari tengah malam hinggalah 24 jam yang seterusnya lah. Mengulas lanjut, kata Muhammad Yusof, pertambahan jumlah kenderaan dijangka berlaku di beberapa lebuh raya utama di seluruh negara. Baik, keadaan trafik sekarang memang telah mula sesak sebenarnya di sepanjang laluan lebuh raya utara selatan. Trafik di luar arah pun sebenarnya memang tinggi, tetapi yang lebih ketara adalah trafik mengarah balik ke Kuala Lumpur, sama ada daripada utara maupun selatan. Dan laporan yang saya terima telah pun mula berlaku sedikit kesesakan, trafik slow moving maksudnya di kawasan-kawasan tertentu seperti di belah utara di kawasan Menora, Cangkat Jering dan membawa kepada Tapah hingga terus ke Sungai dan juga arah ke Kuala Lumpur lah. Makanya di selatan trafik mengarah ke Kuala Lumpur telah mula sesak di Pedas Linggi, Port Dickson dan seterusnya. Saya jangkakan keadaan trafik ini akan berterusan sebenarnya sepanjang malam. Kalau mengikut rekod kami pada malam tadi, trafik hanya bersurai kembali ke keadaan asal pada jam 3.30 pagi. Jadi kita jangkakan trend ataupun patternnya akan berlaku lebih kurang lah untuk hari ini juga. Muhammad Yusof turut mengingatkan pengguna jalan raya supaya merancang perjalanan pulang ke kampung halaman dan kembali ke ibu negara. Sebenarnya itu katanya statistik kematian melibatkan penunggang motosikal sangat membimbangkan. Sejak Op Selamat dilancarkan pada 29 Mei lalu, 13 daripada 18 kematian yang direkodkan membabitkan penunggang motosikal. Lebuh Raya Plus merupakan salah satu daripada 23 syarikat konsesi Lebuh Raya yang menawarkan diskaun bayaran tol antara 10 hingga 33% kepada kenderaan kelas 1 pada hari pertama Aidilfitri. Ramai yang mahu mendapatkan perkembangan terkini mengenai laluan trafik boleh layari laman web Plus dan Twitter Plus Traffic.